Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala asy-syekh al-imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barnizba al-Jufi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Babu ismil mari baina yadain musalli. Ini bab dosa orang yang berlalu di hadapan orang yang sholat. Kita kembali lagi yang dulu, yang lanjutan yang waktu itu. Ya. Wa bilai qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Nadri maula Umar bin Ubaidillah ibn Yusri bin Sa'id anna Zaid bin Khalid arsalahu ila Abi Juhaym yas'aluhu madha sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mari baina yadayil musalli. Faqala Abu Juhaimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaila kana ayaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Qala Abu Nadri la adri aqala arba'ina yawman aw sya'ran aw sanatan. Dari Busr bin Sa'id bahwa Zaid bin Khalid telah mengutusnya kepada Abi Juhaim bertanya kepadanya apa yang telah ia dengar dari Rasulullah SAW tentang orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Apa yang kau dengar dari Rasul? Bagaimana hukumnya orang yang lewat di depan orang yang sholat? Lagi sholat dilewat, bagaimana tuh? Waqala Abu Juhaimin, maka berkata oleh Abu Juhaim, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul maru, jikalau lewat oleh orang yang lewat, jikalau mengetahui oleh orang yang lewat. Jadi tahu ini, orang yang tahu lewat, baina yadai musallih, di hadapan orang yang sedang sholat. Orang lagi sholat dilewatin aja. Maza alaihi ya. Lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu. Apa yang ada atasnya niscaya adalah berdiri dia 40 khairan lahu, itu lebih baik baginya min ayyamurra baina yadayhi, ya, daripada bahwa dia lewat di hadapannya. Ini enggak dibilangin apa-apa nih. Memang kata qala Abu Nadir, berkata Abu Nadir, la adri, aku enggak tahu aqala apakah Nabi bersabda arba'ina yauman au syahran au sanatan. 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Jikalau tahu orang yang lewat, ya, jikalau tahu oleh orang yang lewat di hadapan orang yang sholat apa yang ada di atasnya, hukuman apa yang ada di atasnya, dampak apa yang ada di atasnya, akibat buruk apa yang akan dia dapat kalau dia tahu. Jikalau tahu, jikalau mengetahui oleh orang yang lewat di hadapan orang yang sholat akibat apa yang akan didapatin tuh, ya.
niscaya dia berdiri 40 umpama 40 hari. Lama juga 40 hari ya. Atau 40 bulan atau 40 tahun dia berdiri tuh 40 hari jangan Pak, 40 bulan 40 hari aja. Apalagi 40 bulan, apalagi 40 hari, 40 tahun itu lebih baik baginya daripada dia lewat di hadapan orang yang lagi sholat. Jadi lebih baik dia diam, ya, berdiri, diam aja berdiri itu 40 hari. Ya jangan 40 bulan lah, 40 hari. Jangan 40 tahun, 40 hari aja. Capek juga berdiri 40 hari. Capek 40 hari, 40 malam diam aja begini. Ya. Diam aja 40 hari, 40 malam. Di sini masih sebentar ya. Iya. Sebentar doang. 40 hari, 40 malam. Gara-gara kamu lewat di depan orang sholat. Lebih baik kamu diri 40 hari, 40 malam. Daripada lewat di depan orang yang sholat. Ini menandakan apa? Dilarang keras. Lewat di depan orang yang lagi sholat. Makanya kita kalau lagi sholat itu disuruh pakai sutra, ya, pembatas. Ada pembatas, taruh di depan. Pembatas kita sembahyang. Jadi kalau udah ada pembatas, kita yang sholat nggak salah. Jangan sampai ini. Dan kita kalau sholat melihat-lihat tempatnya, jangan tempat orang jalan kita sholat. Tempat orang hulu lalang kita sholat di masjid, di pintu masuk kita sholat. Emang kenapa enggak di sana? Tempat pintu masuk sembahyang. Itu namanya kamu sembahyang di jalanan. Makanya di sini ada ulama memberikan beberapa peringatan. Yang pertama, Ibnu Battal mengistinbatkan dari perkataan lau ya'lamu bahwa dosa itu tertentu dengan orang yang tahu dengan larangan itu dan dia kerjain dosa itu. Kecuali dia nggak tahu gitu ya. Yang kedua, zahir hadis ini bahwa ancaman yang tersebut ya itu terkhusus kepada orang yang lewat, tidak dengan orang yang berdiri ya. Sengaja umpama di hadapan orang yang sholat atau yang duduk atau yang berbaring. Akan tapi jika ya ilat padanya itu merusak, mengganggu atas orang yang sholat, ya maka duduk, berbaring sama. Ya, mengganggu juga, enggak boleh juga, haram juga ya, di depan orang yang sholat. Ya, kecuali ada orang di depan buat sutra, itu enggak apa-apa. Yang ketiga, zahir hadis itu ya, umum larangan pada setiap orang yang sholat. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Daqiq, ya, bahwa sebagian fuqaha ya Malikiyah ya, membagi keadaan orang yang lewat dan orang yang sholat pada dosa dan bilangannya itu sampai empat bagian, ada empat macam masalah ini.
yaitu berdosa baik yang lewat maupun yang ya berdosa orang yang lewat tidak yang sholat. Yang kedua kebalikannya, enggak berdosa orang yang lewat, ya dosa orang yang sembahyang. Ketiga, dosa semuanya. Keempat, ya enggak dosa semuanya. Bagaimana tuh? Yang pertama, al-ula ayyusalliya ila sutratin fi ghairi masra'in walil mari mandu'atun fayas fayasamul maru dunal musalli. Yang pertama, bahwa dia sholat menghadap sutra di bukan jalanan, di bukan tempat jalan. Dan bagi orang yang lewat, ya, punya pilihan, maka berdosalah orang yang lewat, tidak orang yang sholat. Ya. Jadi, ya, dia sholat ke arah sutra, artinya dia sholat pakai sutra dan bukan di tempat jalanan. Nah, berarti apa? Ini dia kagak salah. Orang yang lewat dia punya pilihan, tapi dia jalan juga di depan sutra orang yang lagi sholat di dalamnya. Dia lewat di depan orang yang sholat, padahal tuh orang udah pakai sutra, padahal tuh orang nggak lewat, nggak sholat di jalanan, maka dosalah orang yang lewat. Orang udah pakai sutra kok masih lewat, ya di depan dia yang lagi sembahyang, bukan di ini sutra, soalnya bukan, ya di dalam sutra berarti dia tuh dosa. Yang kedua, ayusalliya fi masra'in maslukin bi ghairi sutratin aw mutaba'idan fi sutrati wa la yajidul maru mamduhatan fa ya'samul musalli dunal mari. Yang kedua, dia salat di tempat jalanan, nih orang yang salat yang dijalani tanpa sutra. Jadi ini orang sembahyang tanpa sutra atau menjauh daripada sutra, ada tapi sutranya kejauhan. Dan orang yang lewat enggak punya, enggak dapat dia, enggak menemukan pilihan, emang jalannya hanya satu-satunya lewat situ, maka berdosalah fayasamul musalli orang yang sholat dunal mari, tidak yang lewat. Jadi orang sholat bisa dosa, mana sholatnya di jalanan. Ya, kan masjid itu di pintu masjid ada jalan tuh. Ya, masjidnya memang ya segitu-gitunya. Itu di situ buat orang lewat, dia sembahyang di tempat orang jalan. Kagak ada jalan lagi kecuali lewat situ. Orang lewat situ, maka yang dosa adalah yang sembahyang. Yang lewat kagak dosa. Paham? Jadi kalau sembahyang tuh lihat-lihat tempatnya, jangan main sembahyang-sembahyang aja intinya. Lihat tempatnya, lihat tempat orang jalan apa kagak nih, kecuali udah penuh kagak ada lagi di situ, kecuali di situ ya apa boleh buat ya. Nah, kita pun yang lewat lihat-lihat masih bisa nggak tempat lain yang lewatnya, masih bisa yang lain, yang lain. Ya. Jangan di depan orang sembahyang lewatnya. Asalisu misru saniyati lakin yajidil maru mandu'atan fayasamani jami'an. Yang ketiga seperti yang kedua. Ya. Akan tetapi yang lewat ini mendapati yang lain, alternatif dia punya, dia ada, maka berdosalah semuanya. Mana yang kedua? Yaitu yang kedua, dia sholat, ayu sholliya, dia sholat fi masra'in maslukin,
di tempat jalan yang dijalani bi ghairi sutra, tanpa sutra, au mutaba'idan ani sutrati, atau dia menjauh daripada sutra. Ya, perhatikan dia dosa itu kalau begitu. Salat di tempat jalan yang dijalanin enggak pakai sutra, atau pakai sutra tapi jauh. Kemudian ya, orang yang lewat, ada lagi yang lewat, dia enggak mendapati, ya, enggak mendapati ini yang, ya, enggak mendapati ini yang ketiga ya, enggak mendapati yang lewat itu jalan lain, dia enggak mendapati jalan lain. Ya, yang ketiga ini, nah, kemudian mendapati yang lewat itu jalan yang lain. Padahal ada jalan, tapi dia jalan situ. Yang sembahyang padahal, nih, yang sholat, dia sholat di tempat jalanan yang dijalanin tanpa sutra, atau ada sutra tapi jauh. Yang lewat, ya, dia dapatin tuh alternatif lain. Tapi dia masih jalan juga di depan orang yang lagi sembahyang. Faya samani jami'an, maka keduanya berdosa. Iya, keduanya berdosa. Dia sembahyang di jalanan, kagak pakai sutra, atau ada sutra tapi jauh. Yang lewat, padahal ada alternatif yang tempat lain lewat, dia masih lewat situ juga, sengaja lagi, maka dosa dua-duanya. Yang keempat, mislul ula lakin lam yajidil maru mandu'atan, fala ya'samani jami'an. Yang keempat seperti yang pertama, ya, seperti yang pertama. Akan tetapi orang yang lewat, ya, akan tetapi orang yang lewat enggak mendapati alternatif lain. Jadi seperti yang pertama, bagaimana yang pertama? Yang pertama itu orang sholat, ya, ke menghadap sutra di bukan tempat jalan. Jadi dia sholat ada sutra dan bukan di tempat orang jalan. Kemudian yang jalan dia enggak mendapati alternatif lain kecuali lewat situ. Maka kalau begini, fala ya'samani jami'an, enggak berdosa keduanya. Paham itu ya? Jadi artinya kita, pelajaran buat kita, kalau sholat lihat tempatnya, ya. Kalau memang nggak ada di belakang tiang, nggak ada kita bisa di belakang tembok, di samping tembok, maka kita pakai sutra penghalang, pembatas. Yang lewat juga jangan main lewat-lewat aja. Kalau masih ada jalan lain, lewat jalan lain. Kecuali enggak ada jalan lain. Mana enggak ada jalan lain? Umpama istikhlaf jadi imam. Ya, jadi imam kentut. Manusia namanya, ya, masih diberikan, ya, masih tinggal di dunia. Anda masih ada kentut, ya. Lagi sholat jadi imam kentut. Berebut, ya. Dud, batal dia tuh. Maka ini apa yang harus dilakukan? Maka dia mau enggak mau harus melintasi, ya, sop-sop yang ada. Tapi hendaklah meminimalisir, ya, supaya jangan terlalu banyak dia melintasi. Jadi bagaimana caranya? Dia lurus saja. Dari belakang dilurus jalan. Umpama ini kiblat, ya, ini kiblat, sini kiblat, sini. Dia di sini, batal dia, lurus aja ke sana. Ya. Lewat di samping-samping orang sembahyang. Ya, lewat samping sini, jadi ke sana. Dia imam di sini, imamnya di sana. Ya, dia keluarnya dari sana ke sini tuh.
Terus jangan dari sono nyamping sono, jangan ya. Berarti banyak melewati itu ya. Jadi dari sana kalau memang di depan kagak ada pintu, kecuali di depan ada pintu untuk keluar, maka kita lewat sana keluar. Nah, kalau di sini enggak ada pintu, di depan keluar aja. Dari ini kiblat ya. Kita langsung larinya ke sini. Jangan ke sono. Ya, paham itu ya. Lari ke sana. Langsung ke tempat wudu. Begitu caranya. Jadi usahakan supaya ya tidak melewati orang yang depan sholat. Kalau enggak boleh enggak, ya usahakan supaya meminimalisirkan. Ya walaupun dibolehkan karena enggak ada lagi jalan kecuali lewat situ. Ya. Wallahu a'lam bishawab.